sudah bisa dibeli. Harga HP Poco X5 5G di Indonesia masih ada di kelas harga 3 jutaan rupiah. Perlu diketahui bahwa harga itu cukup murah jika dibandingkan dengan spesifikasi yang dibawanya. Spesifikasi dan juga harga HP Poco X5 5G versi Indonesia resmi diumumkan pada 21 Februari yang lalu. Sesuai prediksi, HP ini membawa chipset 5G kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Namun selain Poco X5 5G, masih ada HP Poco terbaru yang rilis di tahun 2023 ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut daftar 5 HP Poco terbaru yang rilis 2023 yang telah tim Forum Gadget rangkum. Spesifikasi dari Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695 5G, salah satu prosesor 5G kelas menengah terbaik untuk saat ini. Ada dua varian Poco X5 5G yang tersedia di Indonesia, masing-masing dengan memori RAM 6GB serta memori internal 128GB, dan juga RAM 8GB serta memori internal 256GB. Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya menjadi 13GB untuk varian RAM 8GB. Dalam uji Antutu, Poco X5 5G mendapatkan skor mencapai 400 ribuan poin. Nilai itu jelas sudah lebih cukup untuk mendukung berbagai aktivitas kamu termasuk memainkan game dengan kualitas grafis tinggi. Sederet fitur itu jelas terasa sangat mewah jika melihat harga HP Poco X5 5G yang hanya di kisaran 3 jutaan rupiah saja. Menariknya, Poco X5 5G memiliki 3 buah kamera di bagian belakang, masing-masing sensor wide angle 48MP, kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie berukuran 13MP. Yang kedua ada Poco M5. Poco M5 adalah seri upgrade dari Poco M4 atau Poco M4. HP ini sudah dinagai chipset prosesor MediaTek Helio G99 Octa-Core dengan kecepatan hingga 2,2 GHz. HP Poco ini juga didukung dengan RAM LPDDR4X dan juga storage tipe UFS. Poco M5 lebih cepat UFS 2.1 dengan skor Antutu mencapai 350 ribu poin. Kelebihan dari Poco M5 adalah harganya yang murah dan memiliki layar besar dan juga tajam. Layar Full HD Plus seluas 6,58 inci juga sudah dibekali dengan refresh rate hingga 90Hz. Tampilan grafis saat gaming dan main sosmed jadi lebih halus. Selanjutnya ada Poco M5S. Poco M5S adalah seri turunan dari Poco M5 yang mengumumkan sektor kameranya. Upgrade besar yang mencolok bisa dilihat dari sektor kameranya. Poco M5S memiliki kamera utama sebesar 64MP, kamera ultrawide 8MP, serta 2 kamera berukuran 2MP. Performa HP Poco juga handal berkat dukungan prosesor MediaTek Helio G95 Octa-Core dengan skor Antutu mencapai 356 ribu poin. Kelebihan dari HP ini adalah sudah dibekali dengan layar AMOLED dengan resolusi Full HD+, tambah dengan rating IP53, yang membuktikan HP ini aman dari cipratan air maupun debu. Yang selanjutnya ada Poco F4 GT. Poco F4 GT dibekali dengan spesifikasi paling teranyar di tahun 2023 ini. HP ini dinamai dengan chipset flagship Snapdragon 8 Gen 1 yang dibuat dengan fabrikasi 4nm. Performanya sangat lancar untuk gaming dan juga stabil berkat Liquing teknologi 3.0. Poco M4 GT memiliki skor Antutu yang cukup besar yakni 959 ribu poin mendekati 1 juta poin. Poco M4 GT merupakan ponsel Poco pertama yang dilengkapi dengan 120 watt hypercharge. Teknologi ini bisa mengisi baterai 4700 mAh hanya dalam kurun waktu 17 menit saja. Dan HP Poco terbaik di tahun 2023 yang terakhir ada Poco C40.
HP entry level dari Poco yang satu ini, Xiaomi Poco C40 adalah HP Poco paling murah di tahun 2023. HP ini ditandai dengan prosesor GLK Octa-Core dengan kecepatan hingga 2,0 GHz, GPU Mali G52, tersedia opsi RAM 3 dan juga 4 GB. Sementara untuk memori internalnya ada 32 dan juga 64 GB yang bisa kamu pilih. Untuk skor AnTuTu pada Poco C40 mencapai 128.000 poin. Kelebihan dari Poco C40 adalah harganya yang murah dan sudah dibekali dengan spesifikasi yang cukup mumpuni. Nah, itulah daftar 5 HP Poco terbaik di tahun 2023 yang telah tim Forum Gadget rangkum. Semoga informasi dari kami bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.